Siap, bawa. Siap. Siap. Siap, bawa. Siap. Kepala Kepolisian Resor Kota Surabaya menimbang atas dedikasinya membantu sesama di tengah pandemi yang saat ini kita sedang alami bersama. Semoga pemberian penghargaan ini bisa menjadi motivasi, pengecut semangat untuk rekan-rekan sekalian para bayangkara Polresta Surabaya. Bagaimana filosofi hidup dan kerja kita? Jika diingatkan dari ibadah, maka memilih polisi sebagai satu profesi adalah jalan menuju surga. Jadi saya mohon izin menjelaskan kronologi kejadian kemarin. Kami selesai giat pengamanan vaksinasi massal candi di Gedung Grasaba. Selesai kami melaksanakan patroli menggunakan runner roda 2 mobil kami mengarah ke Gemblekan. Di situ tidak sengaja saya melihat Pak Agus namanya yang bersangkutan informasi rumahnya di belakang SPBU Lawean. Kemudian saya di depan Pasar Harjo Daksino memutar kendaraan saya, kemudian parkir di sebelah kiri. Terbesit dari kami langsung, tidak tahu kalau akan viral seperti ini, Pak. Jadi langsung kami laksanakan, saya tanya, Pak Agus, ukurannya masih berapa? Ya, terus masih banyak, Pak. Oh, saya juga jualan tisu ini. Saya boleh bantu jualkan, Pak. Tapi sebelumnya itu, Pak Agus itu takut. Karena, Pak, saya mau dibawa kemana? Tapi dalam bahasa Jawa, bahasa Jawa. Aku mau digone ngendi, seperti itu beliau bilang. Oh bukan Pak, saya ingin membantu Bapak. Saya ingin membantu menjualkan dagangan Bapak. Dan alhamdulillah kurang lebih 15 menit dagangan itu habis terjual. Ada beberapa masyarakat yang melintas memberikan 10.000. Koran seharga 5.000 memberikan 10.000, tidak usah dikembalikan uang kembaliannya. Ada ibu-ibu yang mohon maaf kami tidak tahu sempat viral seperti itu memberikan uang 100.000. 100.000 itu juga tidak minta untuk dikembalikan. Kemudian kami berikan kepada Pak Agus 15 menit, alhamdulillah dagangan itu habis. Waktu itu hari Sabtu tanggal 31 kita lihat vaksinasi massal di Balai Kota Surakarta. Sekira jam-jam 10-an lebih lah kita melihat di medsos ada bapak-bapak yang berniat untuk menukar sepatu dengan susu Denko satu buah yang satu plus itu. Kami berpikir sebagai seorang anggota Polri dan kami puluhan seorang ibu juga merasa tersentuh. Andaikan di posisi seperti itu tidak bisa memberikan susu pada anak. Dan kami minta izin kepada Bia Pangkasan, lantas izin bapak kami akan, karena waktu itu kita sedang giat vaksinasi massal. Kami ke sana memberikan susu, kebetulan waktu di sana anaknya sedang menangis seperti itu. Jadi kami berikan, kami sampaikan kalau kami dari Polresta Surakarta memberikan bantuan. Semua bilang ini sepatu tidak dijual Bu, kami tidak berniat membeli Bapak. Kita hanya berikan dari anggota Polresta Surakarta sebagai bentuk rasa simpati kami terhadap sesama kebetulan. Karena Pak Ari bilang cleaning service dan waktu itu belum menerima gaji apa putus kontrak, kita belum tahu. Kemudian sepeda motornya rusak dua kali, jadi biaya sebetulnya untuk beli susu tapi untuk membetulkan sepeda seperti itu. Pada pagi hari ini kami memberikan reward bagi 3 personel Polresta Surakarta yang beberapa saat yang lalu sempat viral di medsos terkait dengan aksi spontannya merespon
warga masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pertolongan di tengah pandemi yang saat ini sedang kita alami bersama, di mana yang dua personil tadi merespon ketika ada di medsos seorang ayah yang menukarkan sepatu miliknya dengan susu gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Dan kemudian direspon oleh dua personil kita tersebut dengan memberikan susu. Kemudian yang kedua, personil kita dari unit kerja wali lantas pada saat melaksanakan tugas patroli kemarin melihat seorang yang sudah sepuh gitu ya, tua dan kakinya sakit, mengalami apa penyakit diabetes mellitus gitu, dan tidak bisa berdiri sambil berjualan koran dan tisu. Yang bersangkutan kemudian lewat dan kemudian berhenti, dan pembantu menjualkan koran dan tisu itu. Ini kepedulian sosial seperti yang diberikan atau ditunjukkan oleh tiga orang personel kita inilah yang saya terus dorong kepada personel Polri, Bayangkara, Polresta Surakarta untuk terus mengasah kepedulian mereka setiap sesama. Kepedulian, empati, simpati ini yang terus kita gelorakan sebagaimana filsafat kerja dan hidup Polresta Surakarta, bahwa jika diniatkan dengan ibadah, maka memilih polisi sebagai suatu profesi adalah jalan menuju surga. Lakukan sesuai dengan tugas pokok fungsi, sesuai dengan satu masing-masing, bahwa di dalamnya syarat penuh dengan jalan menuju surga. Itu yang terus saya gelorakan kepada personel-personel kita untuk bisa memberikan manfaat dan bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Siap, Bapak. Siap. Siap. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Siap.